Liga sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Suara waktu Arifan Gol! Back pitch man! Lepas begitu sahaja, cantik Ifan Daya! Dorongan ke ruang kosong yang ditinggalkan, dia biarkan Bruno Suzuki! Jaringan yang kedua. Dan inilah risikonya. Afif Ashraf. Ruang gol kesilapan daripada Brian Zee. Ruang gol Thompson. Lihat siapa yang menunggu. Pandayau. Oh, what a goal. Anda tidak boleh menulis skrip dalam lawanan ini. Gila semangat pengulas tu, babe. Serius lah, weh. Jangan orang puji diri sendiri. Semangat ya, betul pengulas tu. Sukalah dengan suara dia. Jangan puji diri sendiri kat TV. Tak, live siapa, siapa lagi nak puji? Okay, aku just nak recap balik semua result Liga Super. Sebab aku cakap jujur, Liga Super this season exciting bagi aku dari sebanyak aspek. Okay? Bukan saja sebab VAR dan sebagainya, drama tetap drama. Kelantan Darul Naim FC berjaya menjadikan 2 gol lawan Sabah. This season competitive, guys. Competitive. Kuching City is competitive. Kelantan Darul Naim is competitive. JDT menang 3-1. Dan ramai yang mengatakan nasib baik Negeri Sembilan tak kena lauk dalam game tersebut. Selangor menang 1-0 dengan Kedah. Perak dan PDRM ni game paling drama. Tak dinafikan. Kuching City dengan Seri Pahang pun ada Mak Kening nak share nanti apa yang berlaku. Penang dan Terengganu terikat tanpa jaringan. Dan ya, yeah, competitive. Even team yang boleh dikatakan favourite macam Terengganu mungkin dijangka menang lawan Penang, tak menang. Sabah Penang last week seri 0-0 kan. So KL City tak selaku dah seri 2 game yang pertama mereka. Mak Kening, kau memang antara yang follow kau-kau Liga Super. Kau dekat YouTube pun kau buat kau punya YouTube punya video sendiri, yeah, dan sebagainya. Okey, kita sentuh pasal Selangor punya first game tu. Sebab banyak yang right on this game, especially after what happened. Ya. Yeah. Masa Sumangsih, kan? Aku lebih nak berkongsi berkenaan dengan gameplay Selangor sebenarnya. Sebab Selangor di bawah kendalian Tan Cheng Ho, kita nampak lebih berani untuk mengambil risiko dekat bahagian depan. Beza dengan apa yang kita nampak sekarang ni under Nizam Jamil, kan? Sebab Nizam Jamil, kita tahu, dia lebih memikirkan macam mana kau nak bertahan sebelum kau keluar untuk attack. And player-player dekat bahagian tengah sekarang ni nampak seolah-olah macam tengah menunjukkan sesuatu apa yang diorang tak boleh tunjuk waktu zaman Tan Cheng Ho dulu. Diorang lebih berani untuk pegang bola dengan lebih lama. Adanya player macam Noah Lainey. Tak, Selangor tak pernah ada player macam Noah Lainey bagi aku. Noah Lainey ke luar lane? Macam mana sebut tu? Aku tak tahu, aku tanya. Aku sebut sebagai Noah Lainey. Tak apa, nanti aku tanya Haji Zainal. Mungkin tahu. Menyentuh mengenai Noah Lainey tadi kan, Selangor bagi aku tak pernah ada player, type player macam tu. Yang mana selesa dengan bola, tahu bila kau nak buat dirty job dekat bahagian belakang, ada ball distribution. Sebelum ni pernah gunakan Safwan tapi benda tu tak menjadi. And sekarang bila dapat player macam tu, nampak lebih stable pasukan tersebut. Apa yang mengecewakan sekarang ni adalah strike force lah bagi aku. Sebabnya boleh nampak belah kiri Muhairi Mai memang agak goyah sikit apabila terpaksa jumpa Abang Jai dekat depan. Kan? Tapi bila masuknya Bani, kan? Rezib Bani, tak silap aku nama ni. So, player yang fizikal lebih besar, boleh nampak agak struggle sebenarnya Rizal waktu second half bila dia masuk tu. Betul. Tapi persoalan aku, Roni tu, top scorer, yes, Liga Chile, tak silap aku. Betul. Bolivia. Salah satu, tapi dia, okay, dia daripada Chile lah. And sekarang ni aku tak tahu, seolah-olah macam dia antara mungkin antara striker yang flop ada dalam Liga Super Malaysia setakat satu perlawanan lah. Awal kan? Sangatlah. Kan? Awal sangatlah untuk kita judge. Tapi based on physical, finishing, benda sama juga kita nampak macam dekat Aaron dulu. Tapi at least Aaron, dia ada effort untuk try daripada jauh. Betul. Berbeza. Dia boleh main striker yang posisi berbeza sekarang ni. Ya, dia boleh main banyak posisi. Betul. Tapi Roni sekarang ni aku tak nampak benda tu lah. Itu je lah yang tapi aku boleh kata. Tapi ada something kalau pengurusan Selangor nak ambil dia, kan. So, aku rasa kena bagi bahasa. Tapi Alif Haikal sebagai Wira, super sub dalam game ni, untuk score winning goal masuk dalam game ni, impact dia, kau rasa macam mana, Farid? Pada aku, game ni first and foremost adalah aspek fizikal yang ketara sebenarnya. Kalau macam tadi Mak Kering dah sentuh, macam Roni macam tak ada direction. Lepas tu, kita sebut juga Alvin Fortes pun macam kurang lah direction. Pada aku, maybe itu nak kata lambat. Alasan klise dah lambat panas. Lambat panas. Tapi pada aku, apa yang Kedah offer, Selangor tak boleh challenge. Physical. Betul. Sebab kau kena ingat, ada dua susuk tubuh yang bernama Habib Harun dan juga Sonny Nodeh. Betul. And kalau kita tengok pun midfield trio Selangor, which is Noah Rabdeh, Orozco dan juga Noah Lane,
tak ada orang, aku rasa tak ada yang boleh really physical challenge. Faham? Sebab kita dah, sebab Selangor dah tak ada Shield yang bernama Brandon kan? Betul. Patutnya Nur Al-Rawabdeh memainkan peranan tu, tapi sebab Orozco is more of a creative player. Kadang-kadang dia main as a number 10 pun ada kan? Betul. Sebelum ni kan? And macam Rawabdeh kita tahu dia adalah senior player yang carry ball. Okay, tapi untuk, sebab tu aku nampak masa first half tu, kau tengok macam mana perebutan di antara Sonny Nodé dan juga Shahnoor Azim. Betul. It's really physical pada aku. And itu adalah something yang Selangor tak boleh nak bagi dalam game tu. Sebab yelah, of course, kau kena jaga-jaga juga dengan opponent kau. And secara teorinya lah, aku tak rasa diorang dalam pre-season, diorang datang dengan game plan yang macam ni. Betul, betul. Tapi betul, disebabkan insiden yang berlaku, yep, diorang terpaksa bermain sebegini. Betul, sebab yang hilang tu pula ayam tambatan kau. Betul. Aku nak tambah sikit. Menarik bila Farid tersentuh mengenai duel Shahnoor Azim dan juga Sonny Nordé. Selangor sebenarnya boleh je letak Quentin Cheng main kat situ. Betul. Orang cakap dekat Twitter ramai komplain sebenarnya. Kenapa Shahnoor Azim dekat bahagian kanan? Bila Alvin Fortier dapat bola tak ada support daripada belakang. Tapi dia orang lupa. Mungkin Nizam Jamil memikirkan untuk bertahan dulu. Betul, bukan betul. Senang nak kunci pergerakan. Sebab Quentin dulu kan dia main sebagai inverted fullback. Betul. Kalau zaman Tan Cheng Ho, tak tahulah kalau the body Nizam Jamil dia akan main inverted ataupun dia akan main sebagai right back ataupun flat back four, kita tak pasti kan. Kita nak beralih kepada lagi satu game sebab kalau tidak nanti tak cukup masa. Satu lagi game adalah Perak dan juga PDRM FC yang aku sendiri sempat mengulas, dan game ni memang drama weh. Sebab dalam game tu Perak bagi aku dalam pre-season ni, kalau kau tengok, kau imagine lah dengan Haziq Nazli, save penalty daripada Sonny Nordé, perform Perak dalam pre-season. Dan banyak expectation tinggi untuk diorang pada pre-season. Even untuk first game yang diorang kalah dengan Terengganu 3-1, yang diorang kalah game ni pun unlucky sebab they played well. Yeah. Kan? Itu sebab ni aku kata kau tak boleh menulis skrip ni, sebab skrip game ni nampak seolah-olah Perak akan menang. Kan? Betul. Dan beberapa sepakkan penalty yang sepatutnya diberikan dibatalkan oleh ref tu sendiri. Macam mana kau nampak game ni, Mak Gini? Aku lebih kepada nak menyentuh mengenai stability yang Coach Yusri bawa kepada pasukan ni. Sebab kalau season lepas, majority player-player muda, dia dah start buat masuk Haziq kat bahagian belakang. Season lepas, ada 3 keeper. Aku rasa setiap game tukar keeper. Ramadan pun masuk lah. Ramadan daripada PDRM masuk Perak kan? So, ada 2 option yang sangat-sangat solid dekat bahagian belakang sekarang ni. Cuma player-player import tu masih lagi belum nampak diorang selesa lah dengan player-player tempatan yang ada dalam squad. And aku tak tahu lah. Dia orang macam dalam game ni seolah-olah macam unlucky gila tau. Bila kita tengok decision VAR, penalty 3 kali macam aku cakap tadi kan. Tiba-tiba dua untuk diorang, satu untuk PDRM. Satu untuk PDRM kan. Semua dia ni kan dibatalkan oleh VAR, and last minute tiba-tiba kena counter attack. Sebenarnya 2 gol kan. 2 gol dia orang bolos melalui counter attack. Coach Yusri ada cakap. Itu adalah antara benda yang dia kena improve lah dalam game-game lepas ni. Unlucky sebab nampak macam mana, sebab yalah kita ingat lagi macam mana diorang bolos Shivan dengan gol sendiri masa dekat Gombada kan. Kat sini tak ada benda macam tu berlaku, tapi expose apabila diorang try to push forward to find the winning goal pada satu ketika kan. Tapi Farid, bila kau tengok tim PDRM juga, kita kena bagi kredit sebab bila kau nampak PDRM this season dengan kekuatan players yang ada, Ifedayu, ingat lagi last season dia main half season je dengan Kedah and dia score apa, 12 gol dalam 11 game kan. First game dia dah bantai 2 biji dah. And dia clinical. Kau tak payah bagi dia banyak chances, bro. Experience. Itu experience lah. Pada aku, apa yang membezakan tim Perak dengan PDRM ni ialah Perak memang exciting. Memang exciting. Aku tak nafikan. Aiman Yusni, exciting pada aku. Firdaus Sayadi, exciting pada aku. And even dalam game PDRM ni, aku tengok second half, Lee Taemin. Lee Taemin, dia punya turn close dia. Ball control dia next level, bro. Lee Taemin, memang lain macam. Tu, cakap Liga Super best, weh. Siapa yang tak tengok, yang tengok Premier League je, kau kena tengok Liga Super. Tapi berbalik pada cerita PDRM tadi. Silakan. Ifedayu, berapa lama dah kat Malaysia? Weh, lama. Dah Bruno Suzuki. Tahun ke-6. Berapa lama kat Malaysia? Betul. Even Bruno dia pergi Thailand je, lepas tu dia datang balik. Dia banyak, dia daripada mana dulu, ada sekejap sebelum tu dia pernah main Malaysia di City dia pernah main dulu. Bruno Suzuki sebelum Negeri Sembilan pernah. Negeri Sembilan pernah kan. And even macam Fadi Awad, last season antara tonggak utama dalam PDRM bawa pada season ni. So ini adalah team yang well blend, yang know how to play. So pada aku Perak ni adalah satu team yang exciting. Betul. Tapi quite naive lah. Sebab kalau dengan Terengganu pun kau nak main macam tu, and then kau kena 3. And dengan PDRM pun kau macam tu, kau kena 3 lagi. Faham. So, maybe ada betulnya apa yang Coach Yu cakap.
dia perlu improve that part. Okay. Tapi okay, dia pun kehilangan tonggak juga. Betul lah. Betul. Dan pada waktu yang sama, orang kata PDRM ni ada yang kata yang diorang sepatutnya dah lama kat sini, diorang dah stable, dah ada players yang core players yang sepatutnya mungkin letak target tempat kelima atau ke-6 dalam saingan Liga Super pada musim ini.